Adi pernah di sini. Yuk kita koleksi diecast. Oke guys, kesempatan kali ini kita akan update Kunti Kui unboxing time. Sesuai video pembuka di awal tadi, ada dua paket yang datang dan kita bongkar di video kali ini. Mau tahu isinya apa aja? Tonton terus video ini. Oke, langsung saja kita akan bongkar paket yang pertama. Ini datangnya dari Rasi Diecast. Paket ini di video sebelumnya saya pakai untuk update short video. Buat yang belum nonton, linknya bisa kalian tonton di sini. Oke, langsung saja kita bongkar. Biasa Bobinya Rasi selalu memberikan ekstra kertas supaya isi dari diecast di paket ini aman. Oke, ini dia isi dari paket yang pertama. Lanjut yang kedua, paketnya lebih besar dari yang pertama. Apakah isinya banyak atau hanya satu seperti video unboxing sebelumnya? Ini paket datang dari diecast klasik. Akhirnya kebuka juga guys, dan mari kita bongkar isinya. Ini kertas-kertas koran. Oke, ini isi dari dua paket yang sudah kita bongkar tadi. Mari kita buka bubble-nya. Oke guys, paket sudah kita bongkar dan itemnya sudah tampak di depan teman-teman semua. Mari kita ulas sekilas satu persatu. Mulai dari paket yang pertama, datangnya dari hobinya Rasi. Kita dapat stiker. Ini muka unyu-unyu dari Om Rasi. Di paket ini kita mendapatkan Matchbox Mercedes-Benz Champion First Female Touring Car. Kemudian yang kedua, seperti biasa, Opsan Dodge Custom 77 Dodge Fan bertampu api berwarna merah.
Lanjut ke isi dari paket kedua yang datang dari Daycase Classic. Kita mendapatkan dua Volkswagen Beetle bertampu Paul, warna hitam dan putih. Ini kita coba dulu biar bisa kita lihat detailnya dari diecast ini. Ini dia Volkswagen Beetle. Mantap. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dukungan kalian istimewa. Buat kalian yang sudah support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Buat yang belum support, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen. Adi Prapamit. Salam Daycaster Indonesia. Matur nuwun. Matur nuwun sampun kersane sing undang kabeh.